Keraguan ini wajar, karena ini adalah sesuatu yang baru dan sesuatu yang tidak kita planning juga. Tiba-tiba kita harus stay home dan tiba-tiba kita melakukan semuanya melalui online. Sebenarnya kita harus bersyukur bahwa ini masih bisa dijalankan secara online. Memang ada keterbatasan belajar piano dari online, yaitu guru tidak bisa dengan langsung mencontohkan atau dengan langsung menggerakkan tangan atau badan dari murid kalau perlu. Untuk posisi duduk yang baik atau posisi tangan yang baik. Tapi setelah menjalankan online teaching selama 2 bulan ini, dan ada juga banyak murid-murid yang bertahan untuk terus les, mulai dari ketika kita tutup pintu dan melakukan online course, nyatanya juga berjalan dengan mulus. Jadi problemnya bukan di online atau tatap muka secara langsung. Problemnya adalah bagaimana kita sebagai guru menyampaikan materi itu ke murid. Kalau kita bisa mempersiapkan materi itu dengan baik, menjelaskannya dengan baik, memanfaatkan teknologi yang ada seperti whiteboard yang digital yang bisa kita tulis-tulis di layar komputer, atau menggunakan screenshot dari layar kita, atau menggunakan YouTube atau media lainnya, maka pembelajaran itu bisa dengan baik berjalan. Walaupun mungkin kadang terganggu sedikit oleh internet, ya ada masalah teknis. Namun yang pasti boleh saya sampaikan, itu bukan problem dari proses belajar itu sendiri, bukan problem dari materi itu sendiri. Problemnya berasal dari masalah teknis, seperti internet yang naik turun. Ya. Untuk orang tua murid atau murid yang dewasa, Anda bisa menyiapkan HP atau tablet atau kamera, dan juga bisa ditambah dengan tripod atau stand kalau dibutuhkan. Itu saja. Saat ini ada 2 pengajar utama di The Piano Lab. Untuk seleksi masuk guru memang cukup ketat di The Piano Lab. Guru kami adalah guru yang passionate, pertama, benar-benar suka pada mengajar piano dan benar-benar suka piano juga. Dan yang kedua adalah seorang yang bertanggung jawab dan juga sayang kepada muridnya. Jadi kami tidak modelnya marah-marah atau ngomel-ngomel ke murid. Kami mengajarkan murid dengan kesabaran. Kami juga mengajarkan cinta kepada piano, kepada murid. Kalau tidak suka dengan piano, maka dipelajari sampai seperti apapun, Anda tidak akan bisa main musik dengan baik. The Piano Lab berbeda dengan kursus piano yang lain dalam 2 hal. Yang pertama, kami guru-guru selalu mengajarkan ke murid untuk cinta kepada piano. Cinta kepada musik, cinta kepada piano itu sangat penting. Yang kedua, dari pengalaman pribadi saya, dulu saya belajar piano, lalu tiba-tiba gurunya pindah ke negara lain. Lalu saat itu saya stuck, tidak punya guru yang lain, nggak cocok dengan guru yang lain, harus cari-cari lagi, akhirnya berhenti les sekalian. Kami tidak mau seperti itu terjadi kepada semua murid. Jadi intinya les ini bukan menjadi suatu tempat di mana murid-murid bergantung kepada guru. Kalau guru nggak ada, maka murid nggak bisa latihan atau nggak bisa berusaha sendiri. Kami memberikan ilmu kepada murid. Kami memberikan alat. Jadi seolah-olah kalau masak, kita memberikan alat masaknya. Nih wajannya, nih sotelnya, ini pisaunya, ini garpunya, dan sebagainya. Kalian belajar untuk menggunakan alat-alat itu supaya kalian mahir untuk memasak. Sama dengan piano, kita memberikan dasarnya, teorinya. Kita memberikan bagaimana cara mengaplikasikannya, gimana cara latihannya, untuk mereka mengaplikasikan di rumah. Jadi di masa-masa sulit ini, selama pandemi COVID-19 masih belum berakhir, dan bahkan mungkin seterusnya juga setelah itu,
Kursus The Piano Lab Jogja mengadakan kursus piano secara online. Jangan ragu-ragu untuk mencoba kursus piano secara online. Semua kesulitan pasti bisa kita lewati dengan baik, asal kita mau berusaha. Dan percaya kepada kami berusaha yang terbaik. Anda sebagai murid atau orang tua murid cukup mengusahakan yang terbaik dengan banyak latihan dan jangan menyerah untuk belajar terus. Dan tentunya yang paling penting, ikuti pemerintah untuk stay home.